Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy. Selamat datang di channel Momoy Android Gamer. Mainin game simulasi kehidupan emang asik ya. Soalnya kita bisa melakukan banyak hal yang mungkin gak selalu bisa kita lakukan di dunia nyata. Dan kita bisa jadi kayak orang lain tuh. Ya, kita jadi bisa kayak escape from reality gitulah. Wow, pokui. Ya, intinya di game simulasi kehidupan kita bisa menikmati hidup yang berbeda gitulah. Yang tentunya pas buat kalian yang lagi capek sama kehidupan dan rutinitas kalian. Nah, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 10 game Android simulasi kehidupan terbaik dengan grafik keren. Semoga game-gamenya cocok buat kalian yang emang lagi nyari game dengan genre kayak gini ya. Yuk langsung kita bahas yuk. Di nomor 10 ada Club Kui 3D Avatar Chat Party and Make Friends. Kayaknya game yang satu ini ketimbang dibilang sebagai game, mungkin lebih pas kalau disebut sebagai sosial media kali ya. Soalnya emang di game ini tuh fokus utamanya adalah bersosialisasi dan chatting sama orang lain. Jadi di game ini tuh kita bisa bikin avatar kita, terus kita bisa masuk ke room-room orang gitu atau malah bikin room kita sendiri. Nah, di sana kita bakal bisa ketemu sama avatar-avatar player lain dan kita bisa mulai ngobrol deh. Banyak juga loh ternyata orang Indonesia yang pakai aplikasi ini. Jadi buat kalian yang emang pengen kenalan sama orang dan nambah temen, aplikasi ini cocok banget deh. Atau mungkin buat nyari jodoh mungkin kali ya. Tapi hati-hati sama hoodie lo. Oh ya, hampir kelupaan, di game ini kalian bisa kustomisasi avatar kalian sesuka hati kok. Cakep kan? Sebelum kita lanjutin videonya nih, kayak biasa saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video. Tapi kalau nggak suka videonya ya klik dislike aja nggak apa-apa kok. Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Yuk kita lanjutin lagi yuk. Di nomor 9 ada IMVU Avatar Game Real Friends. Hampir sama kayak Club Kui yang udah kita bahas sebelumnya, IMVU ini kayaknya lebih pas disebut sebagai sosial media deh, walaupun emang ada embel-embel game di judulnya ya. Tapi bedanya dari Club Kui yang bisa dipakai semua kalangan dan semua umur, IMVU ini kayaknya lebih cocok buat dewasa deh. Bisa dilihat langsung kan dari avatarnya, apalagi kalau yang avatar cewek, itu bisa dibikin pating, pelentung, dan seksi gitu loh. Terus tambahan lagi, kalau kalian tertarik sama IMVU ini, selain kalian sebaiknya udah cukup dewasa, kalian juga sebaiknya bisa bahasa Inggris tuh. Soalnya banyak banget orang yang kalian temuin di IMVU ini yang pakainya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalian tertarik dapat teman orang luar negeri, bolehlah kalian cobain IMVU ini. Nomor 8 ada Surfing Craft Crafting Stunts and Surf Games World. Sebagai game yang satu-satunya berstatus offline di video kali ini, Surfing Craft ini adalah game yang cukup menarik kawan-kawan. Seperti judulnya, benernya kalian itu akan memainkan game simulasi kehidupan dengan bumbu-bumbu surfing alias selancar. Makanya setting tempatnya itu kayak di dekat pantai gitu toh. Tapi ada banyak banget hal yang bisa kalian lakukan selain berselancar, kayak bisa nyobain berbagai arena hiburan di tempat itu, jajan hotdog, bahkan bisa pacaran juga, walaupun benernya pacarannya juga nggak jelas sih. Terus karena ini game emang mengadaptasi tampilan kayak Minecraft, ternyata kalian bisa juga loh melakukan building dengan blok kalian tuh. Secara bertahap, kalian nantinya bisa unlock berbagai macam bangunan yang bisa kalian bangun gitu. Gimana, tertarik sama game ini nggak? Di nomor 7 ada Avakin Life 3D Virtual World. Game simulasi kehidupan yang satu ini emang termasuk salah satu yang paling tua di Android ya, tapi sampai sekarang ternyata masih banyak banget loh penggunanya alias playernya. Di game ini kita bisa bikin avatar karakter kita lengkap dengan fitur kostumisasinya yang udah cukup komplit. Jadi terserah kalian deh, kalian mau dandanin karakter kalian jadi kayak apa. Setelah itu ada banyak banget hal yang bisa kalian lakukan, mulai dari bekerja dengan berbagai macam pekerjaan yang tersedia, datang ke pestanya orang lain, mendandani karakter kalian, ikutan festival dan berbagai event, mencoba jadi model, atau bahkan kalian bisa memainkan game yang ada di dalam game ini. Jadi kayak game di dalam game tuh loh. Tapi fitur utama yang paling asik sih jelas gimana kalian itu bisa berinteraksi dengan player lain dan bisa ngobrol gitu. Siapa tahu ketemu teman baru atau jodoh toh. Di nomor 6 ada Hotel Hideaway Virtual World. Hotel Hideaway ini pada dasarnya adalah game simulasi kehidupan selayaknya game-game sejenis lain. Jadi kalian itu bakal punya avatar di dalam game ini dan kalian bisa ngapain terserah kalian. Kebetulan di game ini emang udah tersedia banyak fitur yang akan membantu kalian buat bersenang-senang selain bisa ngobrol sama player lain juga kok. Tapi yang bikin game ini unik adalah setting tempatnya yang kayak di hotel yang terletak di sebuah pulau terpencil gitu. Dan di hotel itu kayak yang saya bilang tadi ada banyak banget fasilitas yang bisa kalian temukan, termasuk ada mini gamenya, ada area pantainya, macem-macem lah pokoknya. Terus desain
avatarnya yang imut dan lucu, jadi daya tarik juga buat para pemain yang emang suka dengan style yang kayak gini, alih-alih style avatar yang realistis dan seksi-seksi gitu. Game ini bisa jadi alternatif buat kalian yang capek sama kehidupan nyata kalian dan pengen sedikit nyari pelampiasan kan? Di nomor 5 ada Tour of Neverland. Ketimbang dibilang sebagai simulasi kehidupan, Tour of Neverland ini kayaknya lebih cocok dibilang game simulasi pertanian kali ya. Ya, model-model kayak Harvest Moon, Story of Season, My Time at Portia, Stardew Valley gitu-gitulah. Jadi udah bisa ketebak kalau kalian bakalan sibuk ngurusin pertanian kalian yang letaknya ada di sebuah pulau gitu. Kalian harus nanem, motong pohon, manen, jual hasil panen kalian, dan lain sebagainya. Kalian bisa juga mencoba menyelesaikan berbagai quest yang diberikan berbagai hewan yang ada di pulau itu. Terus menurut saya, ada dua hal yang bikin game ini jadi keren banget. Yang pertama itu grafiknya cakep dan udah indah banget, bikin betah ngeliat gamenya gitu loh. Terus yang kedua, musik di game ini enak banget loh didengerin, makin-makin betah deh maininnya. Cobain aja deh ya kawan-kawan. Di nomor 4 kita punya The Sims Freeplay. Saya emang bukan penggemar berat game bergenre simulasi, tapi siapa sih yang nggak tahu The Sims? Terkenal banget kan itu? Sebagai sebuah judul game yang terkenal banget dengan genre simulasi kehidupannya, The Sims hadir juga di platform mobile dengan berbagai fitur khasnya. Di game ini intinya, kalian akan berusaha bikin kota kalian makin maju dan makin banyak orang yang tinggal di sana. Tadinya kalian hanya bisa mengontrol satu orang alias satu Sim doang, tapi nantinya secara bertahap kalian bisa mengundang lebih banyak Sim lagi yang ujung-ujungnya bikin kota kalian jadi lebih ramai dan hidup lagi. Nah, di kota itu kalian juga bisa memanage berbagai macam fasilitas kota tuh. Kalian bisa membangun mall, bisa bangun kantor pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Lumayan kompleks juga sih ini gamenya, apalagi kalau kotanya ntar udah tambah rame. Tapi justru disitulah keasikannya kawan-kawan. Di nomor 3 kita punya Play Together. Buat kalian yang udah familiar dengan game simulasi kehidupan kayak PKXD, kalian pasti bisa melihat kemiripan gameplay Together ini sama PKXD kan? Intinya benernya masih sama kawan-kawan. Tapi kalau boleh jujur, saya lebih suka sama gameplay Together ini. Desain dunia dan avatarnya kelihatan lebih lucu aja gitu. Terus menurut saya juga ada lebih banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita udah masuk ke dalam game ini. Lupakan deh buat urusan ngobrol sama player lain, datang ke rumah orang, ikutan pesta orang, sekolah, dan lain sebagainya. Semua fitur itu emang tersedia di game ini, tapi menurut saya sih fitur-fitur itu bakalan kalah asyik dibandingkan mainin game yang tersedia di Play Together ini. Ya, Play Together ini emang menyediakan banyak mini game yang bisa kalian mainkan sama player lain secara barengan dan emang seru banget loh. Tapi kalau emang kalian udah puas main gamenya, fitur-fitur yang saya sebutin tadi siap menemani waktu kalian di Play Together kok. Joss lah pokoknya game ini. Di nomor 2 ada Virtual Sim Story 3D Home and Life. Boleh dibilang game ini terinspirasi sama The Sims kali ya. Ya, karena emang konsepnya mirip banget, begitu juga dengan gameplaynya. Kalian benar-benar bakal punya hidup yang berbeda dari hidup kalian di dunia nyata ketika kalian udah masuk ke game ini tuh. Kalian bisa punya avatar kalian sendiri, kalian bisa keluyuran di kotanya yang udah termasuk lumayan gede, dan kalian bisa melakukan berbagai misi, kalian bisa mendandani rumah kalian bisa nongkrong dan berteman sama player lain, dan lain sebagainya. Kalian perlu tahu ada banyak banget hal yang bisa bikin kalian betah dan gak bosan mainin game ini loh. Contoh nih, di game ini tuh kalian bisa kerja buat mendapatkan rewards, dan kalian itu bisa gonta-ganti pekerjaan sesuka kalian. Kalian bisa jadi pelayan di warung kopi, terus pindah kerja di dokter hewan, kerja di restoran, terserah lah pokoknya. Grafiknya juga udah kelihatan cakep kan? Game ini layak banget deh buat kalian cobain. Dan di nomor 1 ada The Sims Mobile. Yap, menurut saya pribadi, game ini masih jadi primadona deh kalau buat urusan game simulasi kehidupan. Bedanya sama game The Sims yang udah kita bahas sebelumnya yang lebih berfokus memanage kota, di game ini kita fokus ngurus satu sim kita aja alias avatar kita. Jadi lebih kerasa gitu deh gimana kita bisa kayak punya kehidupan lain gitu di dalam game ini. Dan selayaknya game simulasi kehidupan lain, ada seabrek fitur yang bisa kalian nikmati. Mulai dari mendandani sim kalian dengan berbagai baju, kalian harus memperhatikan status sim kalian jangan sampai terlalu lapar, terlalu jorok, atau terlalu ngantuk. Kalian bisa kerja di berbagai tempat, kalian bisa berinteraksi dengan tetangga kalian bisa mendekorasi rumah kalian bisa sekedar keluyuran di mapnya. Pokoknya wakeh banget lah yang bisa kalian lakukan di game ini yang kayaknya nggak bisa saya jelasin satu-satu. Intinya ini game mantep banget dan highly recommended deh. Makanya di Play Store game ini juga jadi pilihan editor kan. Wow.
Baiklah, itu dia tadi 10 game Android simulasi kehidupan terbaik dengan grafik keren versi Momoy Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android.